Suasana depan Balai Kota Malang yang biasanya ramai oleh kendaraan, kini ramai oleh semangat dan gerakan yang menyenangkan. Terselenggaranya Senam Tahes Boys Jumat atau STMJ, acara senam bersama yang bertujuan untuk membawa keseimbangan dengan cara berolahraga di tengah rutinitas warga Malang. Kedepannya, pada setiap hari Jumat, Balai Kota Malang akan menjadi tempat berkumpulnya warga dari berbagai kalangan untuk merapatkan barisan dalam melakukan senam bersama. Antusiasme warga terhadap STMJ begitu tinggi, bahkan dari sebelum jam 7 pagi mereka sudah berkumpul di Balai Kota Malang, siap untuk bergerak dan berolahraga. Dan tak hanya warga biasa, beberapa aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Malang juga turut serta dalam acara ini, menunjukkan dukungan pemerintah terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kedepannya, STMJ tidak hanya akan diadakan di Balai Kota Malang. Pemerintah Kota Malang berencana untuk membawa gerakan sehat ini ke setiap kecamatan dan kelurahan di sekitar Kota Malang. Ini adalah langkah besar untuk memastikan bahwa manfaat senam bersama ini dapat dirasakan oleh seluruh warga tanpa terkecuali. Namun tidak hanya itu, PJ Wali Kota Malang juga menjelaskan rencana yang lebih ambisius. Ia menyatakan kemungkinan STMJ akan masuk ke sekolah-sekolah di Kota Malang. Hal ini akan membawa manfaat ganda, tidak hanya bagi kesehatan fisik siswa, tetapi juga dalam membentuk pola hidup sehat sejak usia dini. STMJ bukan hanya sekedar olahraga, ini adalah sebuah gerakan sosial dengan tujuan untuk membangun keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa warga Kota Malang. Di tengah rutinitas dan kesibukan warga Kota Malang, STMJ menjadi napas segar yang memperkuat ikatan antar warga dan mempererat kesatuan dalam mencapai kesejahteraan bersama. Bagian mengawali yang kemarin pada saat kita melaksanakan senam pertama, kita hari Jumat ini akan melaksanakan senam STMJ, Senam Tahes Boys Jumat, ya, karena sudah lama kita tidak melaksanakan senam dan kita mengkhawatirkan ya dengan kesibukan rutinitas yang seperti ini, kita apabila tidak diimbangi dengan olahraga, nah, kita mengkhawatirkan ada hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk mengantisipasi itu, kami dari ASN dari Pemkot Malang dan warga-warga di sekitar, terutama kelompok-kelompok senam, mengundang untuk bersama-sama senam bersama. Karena kalau bersama-sama ini kan lebih semangat. Dan ini kita akan adakan rutin dan tidak hanya di Balai Kota. Saya perintahkan juga di kecamatan, di kelurahan. Ya mungkin ada komunitas-komunitas tertentu yang akan bisa melaksanakan ini dengan rutin, senam rutin Jumat dengan tagline STMJ, Senam Tahes Boys. Ini ada berapa komunitas-komunitas senam ya dengan masyarakat sekitar yang memang mereka selalu mengadakan senam rutin dan kita berkolaborasi bersama. Karena kebersamaan ini akan lebih meningkatkan semangat kita, baik dari ASN maupun dari warga masyarakat. Saya yakin nanti Jumat kedua malah lebih banyak lagi, karena minggu pertama kan tentu baru mereka mendengar, jadi hadir, dan itu juga sudah banyak. Saya tidak membayangkan, saya kira Jumat ini awal hanya ada ASN aja, nggak taunya baru dari komunitas masyarakat, wah tumpek ke sini. Andi dan Yesika melaporkan.